Tanendra Muhammad Nur Alif, Andri Ramadan, Febri Latra. Terima kasih. Selamat datang di channel Vlog Villa. Hari ini hari yang ditunggu, Grand Fondo Ranau yang ke nggak tahu keberapa, pokoknya tahun 2022. Nah, sebenarnya kita nggak jauh sih dari venue ke penginapan atau sebaliknya penginapan ke venue. Jadi paling cuma sekitar 2 menit sampai. Dan sekarang tuh udah jam 6 lewat, belum ada info apa-apa dari venue panitia. Harusnya kedengeran dari sini. Jadi masih pakai pakaian kayak gini. Oke, sekarang kita salin dulu pakai jersey. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya kali ini nggak bawa kamera, jadi main aman. Saya cari line dulu ya, Om ya. Folding kayaknya depan deh. Oh, saya di sini. Saya di race. Oh, ini Mas Rian. Pagi. Mau lagi. Oh, lagi. Absen lagi. Pagi-pagi. Kita melok yang ini bulan. Siapa? Oh gitu, Mas Iza. Oi. Iza ya? Ya. Oke. Sip, good luck. Om Yuda yang kamera tadi. Ini yang MTB, Mas Fanani mana? Bosku, aduh. Lama enggak ketemu. Ini deh Ferry. Mas Fanani. Tuh. Halo. Mantep ini mah satu rombongan. Waduh, ini. Sehat, Mas. Alhamdulillah. Main Sally atau main? Sally. Oh. Ini dari Bali nih, andalan. Halo, guys, ayo. Teman-temannya Ubung juga sih. Waduh, mantap. Oh, AST-nya kemana? Pakai ini ya, pakai pelatnas. Good luck, bro. Ini mah, tempel-tempelan semua nih nanti. Tarikin nanti. Gas pokoknya. Semangat ya. Sip. Oke, ini yang MTB. Men sama woman. Sekarang udah di venue, titik start dan titik finish. Di sini yang Sally, Tiny Wheel ya. Tiny Wheel itu roda kecil, ya sepeda lipat, mini velo dan sebagainya. Bukan BMX juga. Gak tau sih BMX boleh ikut atau enggak. Saingan. Atlet sumsel. Kayak paling tua. Mantap. Pun frame-nya apa nih? Iya, paling tua. Colnago? Iya. Ini bener Colnago nih? Oh iya ya. Ada logonya juga ya. Mantap. Frame lama, frame lama. Siapa? Pak Mustakin. Mustakin. Ada fix. Dulu siapa yang ketemu mungkin saya lupa ya, Pak. Oke. Woi, ini dia. Mana? Ini Mas Woro nih. Ya. Mas Woro tuh. Mas Woro. Iya. Wah, Mas Odi. Eh, gimana kemarin? Sorry lo. Ya, aku di jalan kemarin. Woi, ini bisa mah? Iya. Oke. Okay. Good luck ya. Ini di dalam gang, rumah warga. Dapatnya di atas. Iya. Sandal kenceng enggak? Sandal. Tadi aman apa? Aman. Iya. Jalan tadi. Ah, sah. Woi. Takut siapa tadi? Teman-teman. Sudah aja. Itu Mas Abdul Rahman. Ah, Mas Rahman. Loh, takus gak ada yang hadir gimana? Oke deh. Ya, kita persiapan sekarang udah jam 6.52. Mungkin sekitar jam 7-an mungkin udah. Oh, sambutan dulu. Biasanya 7.30 nih nanti real start-nya. Oke, kita siap-siap. Kamera udah kenceng, Mas. Gak pasang kamera kali ini. Oh, gak pasang kamera. Wah, dari Prabu Mulih nih. Mantap. Ini mah calon. Eh, good luck lagi loh. Ya, calon mantai. Udah. Eh, Mas Imam ada? Ada. Good luck ya. Dari TVRI ya, Mbak? Oke. Okay. Luar biasa.
oke. Alhamdulillah. Amin. Selamat Mas ya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Pempat masih nyantol. Perjuangan udah. Selip udah aduh. Ya udah enggak bisa kecewa juga udah. Ya udah takdirnya gitu. Makasih Om ya. Alhamdulillah. Selesai acara. Tinggal setengah 10 nih. Tunggu UPP siang. Balik dulu ke penginapan bentar. Alhamdulillah nomor 4 nyangkut. Meskipun sedikit kecewa ya, tadi 2-3 kami bareng-bareng. Karena nomor 1 Mas Rian udah jauh, hilang. Dia nempel bareng road bike. Kita 2-3 kerja tarik-tarikan. Meskipun saya ditanjakan banyak nempelnya, saya kabur di turunan aja gitu. Karena gak ngerem di turunan, sedikit ngerem lah. Alhamdulillah, ya selamat sampai finish. Tapi tanjakan terakhir habis tenaga, jantung udah katakanlah kunang-kunang, udah hampir-hampir amblek gitu ya. Bekerja dari belakang, satu dari troll Mas Andri. Jadi dia nomor 3. Yang nomor 2 udah kabur Mas Om Febri tadi pakai mini velo. Sayanya jadi nomor 4. Ya udah alhamdulillah masih kasih kesempatan. Ya mungkin evaluasi juga saya perlu dua hal. Karena yang pertama perjalanan mungkin masih kecapean saya. Masih sakit sih sebenarnya. Nafas juga masih rada-rada pilek, flu gitu. Dingin di sini, pokoknya. Nah, terus kemudian evaluasi di chainring. Mungkin ngotot ya saya, pengen pakai 56. 56 sama 44 ini. Ya, baru kali ini nyoba. Karena kemarin begitu ganti, belum sempat nyoba sama sekali. Ritmenya memang beda banget. Oke, okay, timing chip kita kembalikan di sini. Sudah selesai. BPJS deh. Kartunya. Asik, salam kenal Om. Salam kenal. Asik. Siap. Dari Lampung Timur nih. Mantap. Makasih Om ya, udah fotoin juga. Oke. Okay. Oke, ngopi dulu. Tinggal nunggu UPP. Jadi Bapak Ibu penonton enggak ngeri juga yang menerang. Ya, takutnya ini sudah apa ya? Tapi ya. Sepertinya masyarakat di sini sudah tidak sabar. Kopi di sananya. Entar hati-hati tuh. By the way, tadi ada yang tahu enggak lagunya siapa? Yang Bella nyanyiin. Tahu enggak Ibu? Tahu sih, tapi kita masih tunggu semuanya rampung terlebih dahulu. Ini P1-nya di sini nih. P1 sama P3-nya. Udah kabur duluan dari awal. Selamat ya. Motor. Halo, dari Lampung semua. Oke. Ini. Aduh, kamu ini. Aduh, kisru kamu. Tapi selamat ya. Kalau enggak kamu selip 3 saya tadi udah. Udah di ujung-ujung udah. Tapi Sally sampai 4 atau 5 ya? Sampai 5. 5. Infonya di manual book 4 doang. 5 ya? Harusnya ya. Halo, halo, aduh. Saya subscriber. Dari troll semua. Wah, ini nih. Tadi saya juga makan mie, enak banget tuh. Dopingnya tuh. Nempel, berarti nempel. RB tadi. Nempel RB. Berat, Mas. Sesuai rencana. Selamat, selamat. Mantap, luar biasa. Satu tadi siapa? Oke, Mas Jamalidin. Congrats, congrats. Thank you. Yoi. Menang ya? 4 tadi. Jos. 3, DRJ juga. 4. Oh, 4. 1 sama 4. Luar biasa. Oh, 3 siapa? Banyak yang tanya loh. Hah? Nusantara? Iya. Oh, Mas Fikri. Assalamualaikum Veronica Narenda. Dan kami undang juga Bambang Suryadi, Angga Dwi Wahyu, Muhammad Ridwan, Muhammad Abdurrahman, dan Jamaluddin Nova Dianto, Musriatun Rindi Fitriana, Arya Danendra, Muhammad Nur Alif, Andri Ramadan, Febri Latra, dan Rian Setiawan. Lalu kami juga undang Peggy Mahlida, Della Anjar Wulan, Ella Restiana, Dara Latifa, Sayu Bella Sukma Dewi. Kami juga undang Muhammad Royhan
Zaki, Ade Agung Diantara, Zainal Fanani, Iza Muhammad, Ferry Yudhoyono. Kami juga undang Jamaluddin Novardianto. Bagi nama-nama yang kami panggil, silakan langsung berkenan hadir di sebelah kiri panggung dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Selamat Om. Muhammad Nur Alif jauh-jauh dari tanah Jawa daerah istimewa Yogyakarta. Dan selanjutnya wakil bupati Kabupaten Selatan Bapak Selasih Nabasir. Untuk dapat menyerahkan hadiah kepada juara keempat. Yes. Uang tunai senilai 3 juta rupiah. Kita beralih ke pemenang selanjutnya. Juara ketiga ini atas nama Andri Ramadan ya, akan mendapatkan uang tunai 5 juta rupiah. Luar biasa hadiahnya ya, Wulan ya. Jadi pengen ikut goes nih, Wulan. Sanggup angkot Anda? Saya ikut yang motoran aja. Oh, jadi Anda duduk manis di belakang. Duduk manis aja, gak apa-apa. Oke. Baik, dan selanjutnya adalah juara kedua, uang tunai 7.500.000 rupiah. Diraih oleh Febri Latra dari Polres Muara Enim. Oke, saya menyerahkan Ketua Pengadilan Agama Aku Selatan. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir juga. Dan untuk juara pertama, Bang, ini dikawali medali dulu Bulan sebagai tanda kemenangan yang bisa dipajang di rumah ya, jadi kenang-kenangan. Bukan hanya menjadi kenangan, tapi menjadi penyemangat untuk terus berkarya, berolahraga, berprestasi ya. Betul. Oke, enggak apa-apa Bapak. Yang penting motornya aman Bapak ya. Yang penting sang motornya aman, enggak iya. Putus ya. Satunya satu unit elit atau rosbag ya hadiahnya. Silakan saling tukar hadiah ya, akan kita bacakan pemenangnya dan juga diberikan hadiah. Langsung dari Pak Haji Herman Deru, Pak Gubernur Sumatera Selatan yang berikan hadiah. Keren-keren, luar biasa. Dan hadiahnya Jaya Cuaila. Sekarang waktunya sholat duhur dulu. Alhamdulillah sholat habis itu makan. Mumpung lagi di sini nih, taruh sampai jalan-jalan. Ya, sore ini kita mau keluar lagi, mau ambil scene di pinggir danau. Seperti tahun lalu itu saya bisa ke tengah. Tengah ya, ada kayak semen gitu ya, kayak jalan setapak, kiri kanan itu udah danau. Mau foto di situ, semoga bisa dan semoga gak hujan di sana.
deket sih sebenernya. Mau ke mana nih sama? Ke Pantai Bidadari. Pantai Bidadari. Ini yang tahu Om Yuda nih. Yuk, duluan Om. Siap. Yep. Okay. Pak, duluan ya. Assalamualaikum. Itu tar lurus kanan. Iya, kalau Ranawan kiri ikonnya. Banding Agung sini. Wah, ini KGB. Woi. Ke sana dulu. Liburan dulu. Teman-teman KGB. Mas, mas, kiri hati-hati. Oke. Om, mampir sini dulu, Om. Saya mau mampir ke kiri sini dulu, Om. Ini, tengah-tengah. Ya. Ya, kita lanjut susur pantai. Bukan pantai ya? Ya, susur pinggir danau. So, di sana ada namanya Pantai Bidadari. Tapi ini jalannya nggak masuk banget sebenarnya, keriting. Gravel ya. Kalau buat bannya Om Yuda sih masuk. Kalau buat saya udah enggak bahaya. Nah, so pelan-pelan sambil menikmati anginnya danau Ranau. Oke, aksesnya lewat jembatan. Benar-benar indah banget ini. Haha, mantap. Bagus. Bagus, mantap. Susur danau, kiri ini udah danau. Oh. Jadi kayak belusukan, tapi masih bisa dilalui pesepeda atau seli. Bahaya. Bisa longsor itu. Bisa longsor tadi. Oke, ini benar-benar pantai ya. Ada pesisirnya, ada pohon kelapanya, ada tulisannya. Waduh, lagi acara nih, rame-rame. Om Yuda udah tahu ini dari kapan? Oh gitu? Walah. Cuman aksesnya agak ribet ya. Hati-hati lantai. Baru tahu sih ada Pantai Bidadari di sini. Kalau ke sana saya nggak tahu. Om, kalau ke sana habis buntu. Buntu. Oh, yang kecil. Pantai Bidadari. So, tadi nggak boleh sampai atas ya. Nggak boleh naik sini ya. Ya nggak tahu juga ya. Kalau di sana tadi bisa sampai tengah itu. Oke. Lesehan ngah, ngah as. Apa itu? Apa itu? Iya. Ngah ayu. Bahasa mana itu? Bahasa Ranau. Ranau. Oh, asnya? As. As itu ya namanya. Oh gitu, oh itu berarti singkatan ya. Oke. Nah, lokasinya masuk sini. Nah, ini lesehan. Tapi ada juga yang kursi ya. Oke. Viewnya danau dan untuk tempat parkirnya seperti ini. Ya kalau mobil muat satu ya. Mobil. Asik. Berarti bapak ininya yang ngelola. Oke, langsung sama yang lolanya nih teman-teman. Kita explore sore-sore ke Pantai Bidadari tadi, terus mampir lewat sini. Oh iya, biar lebih well. Oke, istimewa nih. Mau kemana om? Nunggu kapal? Dermaga ya?
Oh, ini kapal bisa mampir ya? Oh gitu, iya Pak Herman ya. Oh sempat kapal tadi Pak Herman, sempat kapal. Iya. Wih keren deh. Sambil ini makan di sini. Enak diajak ke sini. Iya ya, biar bisa. Kan di sana kan cuman ya, depan doang iya. Mantap. Lagi ada ownernya nih. Pas langsung. Ya, kita hujanan di lesehan apa itu namanya? Nah, as ya. Malam sebenarnya dekat sih, enggak jauh banget sini. Cuman hujan ya basah juga gitu ya. Tahan dulu aja mending. Dan sini tuh dingin banget anginnya. Elevasinya udah 500-600 loh. Tadi ya. Iya, di pesisir ini udah tinggi temannya. Ya, ya jelas dingin lah, Om. Oke, videonya close untuk hari ini balapan dan alhamdulillah pecah telur deh. Saya mau pesen. Ah, gimana nih? Terang enggak nih? Oh iya, terang. Gimana? Apa ya pesennya ya? Halo, oh, lupa malam. Nasihat aja lah paling ini. Oh gitu. Kita semua gitu kan. Gimana? Jangan kapok dalam balapan. Tetap semangat. Mau menang, mau kalah, yang penting semangat. Oke. Okay. Gitu kan. Bisa ada nilai plusnya juga, jadi seorang sepeda yang beriman. Wah, itu mah bagus tuh. Pikir setiap saat, lihat sepanjang hayat, teladan sepanjang jalan. Ini Om Yuda nih pasti selalu bikin yang di mana? Yang kopi rolas itu kan dengan ilmu hidup jadi mudah, dengan seni masih ingat. Hidup jadi indah. Dengan iman hidup jadi terarah, dengan bersepeda hidup jadi bergairah. Asik. Masih ingat ya? Masih. Ya itu sih. Intinya itu, tapi kalau satu hal yang perlu diketahui pesepeda itu cyclist dimanapun berada, kalau bisa sih ya tetap rendah hati. Itu yang paling pertama. Karena menunjukkan sikap sosial kita terhadap orang-orang. Oh iya, mari. Kita ya humble sama orang, it's okay. Itu keren banget. Ya itu sisi lainnya. Ya. Alhamdulillah, nanti pecah telur P4 ya udah bersyukur. Kalau mau makan enak jadi peturing seperti saya. Tapi ngabisin uang. Ototnya. Waktu, lebih ke waktu sebenarnya. Lebih ke waktu sama niatnya mau enggak gitu. Dulu tuh pengen, dulu sering banget ya. Dulu itu sering banget. Oke. Ini peturing ya oke lah, ini mau persiapan katanya mau Bintang Jawa, insyaallah katanya mau ikut. Sumsel enggak ada waktu, udah 2 tahun jadi kita terpaksa orang Jawa Barat yang tinggal di Sumatera Selatan udah insyaallah. Mantap. Ini niatnya keren banget nih. Niatnya gila pokoknya. Ya pokoknya kalau ikut sukses, semangat selalu. Oke. Videonya kelar, alhamdulillah. Besok pulang ke Kota Bumi dan pulang hari Senin ya ke Jogjanya. Oke, keep riding safe and goodbye.